Selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya. Dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa, kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah. Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Dan halo semuanya, ketemu lagi sama Kak Apitan di sini di Guruku Gamer. Belajar ngegame belajar. Oke, halo semuanya teman-teman dari kalangan siswa dan kalangan guru yang suka game. Ya, welcome to this channel. I'm really glad to see you. Oh ya, aku ingin ngomongin beberapa hal sebelum kita mulai permainan kita hari ini. Yang pertama, terima kasih untuk kalian semua yang udah apresiasi atau appreciate ya, apresiasi, yo ejaan yang benar. Apresiasi di sebuah game yang ternyata tak kusangka-sangka bisa mendatangkan traffic ya. Aku kaget coba ambil game ini, datang semua orang karena saking tertariknya, saking antusiasnya. Iya, benar. Adorable Home. Di mana game itu gak neko-neko rek permainannya, hanya perabotan yang unik, terus kucing yang lucu-lucu, storyline yang gak terlalu kompleks dan lain sebagainya. Justru itu yang menarik bagi pemirsa semua, para siswaku dan para kawan-kawanku semua nih. The Adorable Home, itu kan kita menjadi karakter cewek yang menunggu pasangannya atau si cowok yang sedang bekerja, nyiapkan bekal dan lain sebagainya. Kalian iso tonton videonya di sini yo, atau di manapun yang ada di layar ini, nanti aku pasang. Iku ternyata gamenya punya keunikan tersendiri di hati masyarakat. Thank you so much for notice dan nonton video itu. Yang kedua, hari ini saya memakai baju putih. Yo, itu sengaja sih, sengaja, really. Karena ini adalah seragam yang saya gunakan sehari-hari di sekolah. That's why, karena saya adalah honorer atau posisinya GTT, yang mana itu adalah awal dari jenjang karir ke depan. Semoga, saya mohon doanya untuk teman-teman semuanya juga yang sedang berjuang untuk kayak CPNS, P3K, something like that. Tetap enjoy your life yo, tetap bersemangat dengan seragam yang kalian gunakan. Karena apa yo? Suatu hari ketika nanti ada perubahan nasib, entah bagaimana Tuhan memberikannya, nanti kalian akan mengenang masa-masa, ya Allah aku biarin seragam ini putih ya, atau so on. So, jangan pernah berkecil hati kayak aku masih kecil, aku masih enggak. Ini seragam ini untuk teman-teman para honorer dan GTT semua. Ini adalah celebrating. Why? Karena dengan seragam ini kamu bisa berkarya dengan lebih baik lagi, dengan lebih besar lagi, belajar kinerja yang lebih baik dari senior, bekerja, kayak belajar something more lewat seragam ini. You will happy with this and the experience, pengalaman yang akan kamu bawa di jenjang selanjutnya will be membawa kamu ke level yang lebih tinggi. So, soalnya aku dengar dari teman-teman yang mulai capek, ya memang melelahkan, tapi harus kuat untuk dijalani. Ayo saling menguatkan yuk teman-teman. Oke, hari ini kita akan memainkan sebuah game. Bukan karena kenapa-napa, aku ingin membagi Detroit kelar, lainnya juga ikut. Soalnya misalnya aku fokus di Detroit ya, kadang yo ngerti dewe kan keterbatasanku ya di sekolahan dan lain sebagainya. Uploadnya hanya 2 hari dan gamenya itu saja. Tapi nanti Detroit akan tetap saya teruskan. Camkan itu, Detroit akan tetap saya teruskan karena I love that game so much. Tapi untuk selingan kali ini kita akan memainkan sebuah game yang mekanismenya cukup sederhana,
yaitu Father and Son. Pernah dengar game ini? Game ini tuh formatnya Android ya, berbasis Android. Jadi kalian bisa main di tablet kalian, kalian bisa main di HP kalian. Dan sistemnya mostly point and click. Tapi ternyata ono kejutan-kejutan yang bakal menanti kita di dalamnya. Wow, itu aku pas nyoba demo ya, sesingkat mungkin kayak ecep di loot. Oh my god, iso kayak gini ya. Ya wes langsung kita record saja. Yuk, let's begin. Sudah jalan ya. Nah, di layar yang kita lihat sama-sama ini full no. Okay. Di layar yang kita lihat sama-sama ini ada select language. Ada English, Prancis, Dutch, dan Russian, terus hanya Pinyin, Jepang, Portugis, Spanyol, Napolitano, Italiano. Ya, yeah, kita pilih Inggris saja. Sudah? Oke. Okay. And apa? Press circle to start. Wih, geter-geter. To unlock additional game in content, please visit Naples National Archaeological Museum. If you are belum selesai. And unlock extra game content. Harus ke museum ya untuk unlock something secret. Okay deh. Okay, ada pilihan untuk new game. Apakah gesturku terlihat di sini? New game. Okay, here we go. Diawali dengan musik-musik yang dramatic ya. Woo! Tetap tidak berubah dari yang aku icip pertama kali, palette watercolor. Nah, kita kayaknya udah bisa mainin lewat sini nih. Bisa left atau tak turunin deh, Rek. Aku dilema. Ada right, wih. Oke, kita udah bisa jalan. Ada left. Karena kita nggak mau terjun dari tempat ini, jadi kita pilih left. Tuh kan, masuk rumah dulu kayaknya. Siluet-siluet ngono gak sih? Oh my god. A couple. Dan ada tanda love. Terus aku kudu piye iki? Coba tak klik sana sini ya. Alright, kita klik hatinya sih. Ah. Sayang. Oh, tak kusangka-sangka ada serangan tiba-tiba. Iya. Oke. Kita jadi orang lain lagi. Atau masih yang tadi ya? Di sebuah apa? Museum maybe. Nah, aku bingung ini aku mau megangnya. Iku abot rek sumpah. Tanganku tentu tidak kuat. Apa tak gini nah ya? Maaf lek aku banyak lihat bawah, soalnya iki ndek disor. Oke. Klik sana sini, count B, patung Buddhanya, statue, yes statue, nope, oh, aku tidak menduga bahwa itu akan terjadi. Kita pindah masa nggak sih? Aku masih belum tahu cerita aneh. Iki jadi Cleopatra, tayo opo iki? Kayak jame lagi yo. Kita klik jame lagi, and here we go. Kembali. Okay. Fade to black. Father and son. Ayah dan anak. Okay, apa yang akan menunggu kita? Kita cek bersama. Naples. Hari pertama. 2017. Wih, audionya kepolen. Oke. Mungkin akan storytellingnya banyak dari kata-kata ya, Rek. Tadi betah-betah no moco kaya lendek game ini. Oke, let's go. Langsung tak artikan ya. Untuk anakku, sepertinya kita akan apa? Berbagi daging dan darah. Tapi, maksudnya, tapi bukan karena aku. Never the loving relationship that come with a father and son. Jarang ada hubungan kasih sayang antara
ayah dan anak yang ditunjukkan secara terang-terangan. Yang bisa aku tawarkan kepadamu sekarang adalah penyesalanku dan rasa sakitku karena tidak bisa menjadi seorang pria dan ayah seperti yang kamu harap-harapkan. Oh, that's so deep. Sebuah penyesalan ya. Oke, next. Aku minta maaf karena aku sangat tidak berkontribusi banyak dalam hidupmu. Dan itu membuatku sakit juga. Karena kehilangan momen-momen di mana kamu main di sekolah, ulang tahunmu, pertumbuhan kamu dari anak kecil menjadi seorang pria yang kini aku tahu. Dan seorang pria yang dulunya aku harapkan, tapi tahu-tahu wis besar ngono lho. The man I wish I could have been. Yo, lanjut. Untuk kamu, Michael, mungkin nama kita Michael, ya, nama anaknya ini Michael. Aku meninggalkan semua hal yang aku punya. Aku telah memberikan hidupku untuk pekerjaan, dan mungkin hal ini tidak akan pernah cukup, will be enough. Tapi, I know, tetapi aku tahu, kalau ada kamu dan ibumu, yang harus menanggung semua ini, had to pay the price. Ah, iki kelilit utang apa ya apa iki? Tapi kayak ayah ingin mewariskan semua aset yang dia punya ke anak dan istrinya ini, kar bentuk penyesalannya. I love her dearly. Aku sayang banget ambil ibumu. Tapi sayang aja enggak cukup untuk membuat hidupmu bahagia. Aku harap suatu hari kamu akan mengerti. Sik, moco mana? Lanjut. Sebagai seorang arkeologis, ayahnya bekerja sebagai arkeolog, yang mana aku pasti adong gini, pasti gak pulang-pulang, dan pasti kayak neliti-neliti di luar sana. Arkeologis. I was bound by the tangible. Oh, apa tangible itu ya? Tapi sebagai seorang artis, seorang yang menikmati pekerjaannya sebagai arkeolog, salah. Artis iki Michael. But as an artist, you are free to imagination and to the abstract. Kamu punya kebebasan untuk berimajinasi dan melukiskan apapun yang bahkan wujudnya abstrak sekalipun. Aku percaya kamu mampu untuk melakukan hal besar dan dunia hanya membutuhkan World is just waiting to see it. Dan dunia sebentar lagi bakal tahu kalau kita punya artis besar yang akan hadir, yaitu Michael dalam cerita ini. Oke. Tak wajah sekilas ya, is an almost final act of selfishness. Ini adalah puncak dari keegoisanku ya. Aku ingin kamu hadir di sebuah kota namanya Naples dan see the world in which I took refuge. Aku gak ngerti bagian itu. Ada 3 pameran dari event arkeologi museum di Naples, whose meaning through communion, komunitas, dan beberapa pelajar akan ngumpul di sana, yang akan menunjukkan jati dirinya. And the light of fire within you will show. Dan mungkin ada beberapa mereka yang menginspirasi kamu untuk bagaimana secaranya hidup lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Sudah berada di dalam gamenya, the real game. Wah, kita bisa berdiri. Oh, so melee ya. Oke. Wow, smooth sekali. Smooth, aku suka yang seperti ini, Bung. Suka. Mungkin pagi-pagi enak mimik kopi ya. It will be nice. Start the day.
Wih, the movement-nya itu membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. I love this game. I will follow developer. Aku akan mengikuti developernya di Instagram. Oke, lanjut. Sudah mimik kopi? Sudah melek. Oke, ini apa ini? Oh my god, a lot of word. Wah, kayak tulisannya. Kalian baca sendiri yo. Pause seperti biasa, terus enjoy. Kayak latihan bahasa Inggris ya, lumayan, rek. Gak apa-apa, gratis-gratis ilmu ya. Moco kok gini-gini, kicek. Berlatih kok si kete, oke? Next. Awas. Oke. Oh, kayak kita tinggal di apartemen ya. Ini juga bacaan dewe. Bakal tak bukain untuk kalian, tapi wocon dewe ya. Mandiri, swalayan. Alright. Oke, terus. Oh, kita di balkon. Terentius Neo and his wife. Kayaknya sebuah lukisan terkenal deh. Oke. Lek kita pilih kursi, what will happen? Oh, nothing happen. Oke, kita coba lihat balkon ya. Mungkin kita tahu lingkungan rumah kita tuh bakal kayak apa. Kalian bisa denger itu nggak? Ada suara mobil, orang jalan, kerumunan berjalan kayak tep. Ya, suasana kayaknya di kota berarti ya. Ramai, banyak kendaraan. Kota banget nih vibes-nya. Oke, Mas. Coba kan telok balkon nanti pusing. Kita coba ke arah sebaliknya. Kita kembali ke dapur. Dan kita jelajahi dulu rumah kita ya. Melibet. Di kamar mandi kita. Nggak mau itu dulu. Persiapan makeup. No. Oke. Okay. Terus ini apa? Pintu ini apa? Weh. Oke. Okay. Ngeblink. Di kamar. Di kamar kita gelap ya. Oh. Ada pilihan baju. Kita bisa ganti baju nggak ya? Coba. Api ya. Oh my god. Oh, ini apa? Secret yang harus kita kumpulkan dengan berkunjung ke sebuah tempat namanya Museum Naples. Yang mana saya tidak tahu di mana itu. Kalian lek tahu, tolong komen di bawah, Kak, itu di mana? Nggak di sini, jelasin di komentar. Oke. Okay. Snack. Ah, tempat tidur kita. Tempat rebahan terbaik. Your smiling parent and loh, mek sepisan tok. Aduh, tolong aku gak iso moco iku mang. Cepet ya. Frame picture of you and your father. Oke, gak iso diklik juga, tapi itu foto kita. Terus buku Ludovico Solima. Oke. Solima. Kamu Soleha. La iki bahasa apa ya? Aku kok gak familiar ngono. Lek sing ngerti artine komen nang bawah juga ya. Aku butuh pencerahan. La gestione impreditire de musle el cantino. Yo, lanjut. Oke. Okay. Oh, sepertinya kita bawa kayak ono bunyi sererekan ngomong. Oke, okay. Next. Oke, okay. Kursi ini buat apa kok nganggur sekali? Waduh. Banyak kursi yang bisa dipilih ya, masih doyan ngelamun nih kayaknya nih. Oke, kita keluar. Berdiri dulu lah, terus keluar. Oke, kita sampai lagi di ruang tengah. Kayaknya pintu ini deh yang akan menjadi objektif kita. Yuk kita coba. Wow, semakin crowded. Aduh, bagi teman-teman yang gak seneng hirup pikuk kota ini bakal berisik banget sih. It's a lot. Coba yang ini dulu ya. And go. Oh, Mr. Michael, gimana kabarmu? Oh, dialognya bisa milih juga dong. Kita bisa milih oke dengan cuek dan biasa aja. Atau, ya halo, kamu gimana dengan better? Ya, aku milih better lah. Ya, aku baik-baik aja, makasih. Eh, kamu mau kemana? Mau kopi nggak? Mau tampilin kopi nggak? No, thank you. I'm actually going to...
atau cuek? Oh, enggak, makasih, aku cuma mau pergi kok. Sebagai orang Indonesia yang kultur ramahnya sudah terkenal di mancanegara, akan memilih menjelaskan, apalagi itu ke tetangga kita sendiri. Apakah kamu akan menghadiri pamerannya ayah kamu? Ya, karena aku menjawab, I think I owe it. Karena aku kayak, ya, aku diundang, jadi aku mau datang. Terus leh aku jawab sebaliknya, why would I want to do that? Kenapa aku kudu teko? Iku kayak negative speech. Dan mungkin akan berdampak dengan karakter kita kehidupannya di masa depan. I think I owe it to him. He would have really liked it. Kayaknya bakal suka dong. Ya, aku masih belum pernah ketemu ayahku. Baru kali ini dapat suratnya dan tiba-tiba suruh datang. Jadi aku jawab, udah hem nih. Oke. Sumpah. Lek terlalu lama berisiknya nih juga enggak nyaman sih sebenarnya. Tapi ya wis lah, kita nikmati. Apa bisa main bola. Bola teku mang. Oh my god, bola. Doeng. Fokus. Oke. Sik, wait a second. Sedowo ya ternyata. Sik, aku penasaran. Setiap ikon yang ada di sini ingin ku tekan. Hanya melamun seperti biasa. Sik, kita harus ke sana kok. Ke sana sih sajane. Kita harus ke sana apa ke sana sih? I don't know. Coba ya, lek buntu berarti ya nang rono. Kok gak mari-mari ki? Kaisa mencolot ya ki, Kaisa. Aku gak tutup-tutup iki. Museumnya jauh banget ta iki. Kita gak mau naik taksi or something else. Wow. Apa iku mang? Aduh, gak nyaman, terlalu berisik sih. How are we today, sir? Thanks, and you? Ya, saya baik juga. Hari ini indah ya. Kan kita gak kenal nih. Ini siapa ya? Ini aja. Aduh. Do you see anything particular? You opened the Egyptian exhibit, you know? Ya, dan aku ingin melihatnya hari ini. Kamu bakalan suka, it's spectacular. That's why I'm hoping for. Kamu gak akan kecewa, percaya deh. Dan ini ya, tak kasih kopi. Wih, dikasih kopi. Rek, too much. Oh, too much. Oke, lanjut jalan lagi. Kayaknya arah kita benar. Sepertinya. Hembus ya. Balik ya lo, kamu emang melo ae. Tapi mostly aku suka art style-nya game ini tuh. Ya Allah. Point and click, biasanya motifnya sederhana, Rek. Dan harus bisa mengemas sesuatu dari kesederhanaan itu. Dan I think developer game ini, it's berhasil banget. Oke, apakah itu tadi? Oh, masih oret-oret. Oret-oret dong, deh. Wih, kita dapat secret. Ya, secretnya game ini sketch ya, sketsa. Oke, thank you. Mengumpulkan 5 sketsa. Kita harus jeli berarti. Alright, dum di dum dum gitu. Art style itu. Aku jatuh cinta, love. Apakah ini? Dia tampak seperti bangunan museum untukku. Oh, kita ada di ujung. Apa sih, Isa? Buntu. Oke.
go. Oh, belum sampai ternyata. Aku seneng kan wis tutup ternyata. Belum, belum. Di sini lebih tenang ya, enggak crowded kayak tadi. Mungkin ini di pesisir jalan atau masuk gang atau something like that. Ah. Tenang ta iki, aku di prank maneh. Sik, kita lihat apakah ini bisa untuk sketsa? Tidak bisa. Lewat begitu saja. Sik, sik nyoba, nyoba. Di depan iku ada apa? Aku penasaran apakah buntu? Oke, pure aku daya penasaranku lagi tinggi-tingginya nih. Loh kan ada sketsa. Pasti ya. Check and recheck seperti kata Kak Regi. Double check, triple check. Pasti ada rahasia. Kita dapat apa kali ini? Woo. Perspektif. Ono mata pelajaran perspektif lende IPA ya ora ya. Jare arek-arek sing ngelu. Tapi itu adalah seninya apa? Seni menggambar bangunan itu keren banget lah misalnya kamu benar-benar tekun dek dalamnya. You can build anything you want dan kamu tahu ukurannya berapa. It's cool. Oke, kita akan masuk ke gedung museum Naples. Naples apa Naples yo? And go. Mengruame rotok mengerucut rotok sepi saiki sawa people. Oke, sepertinya kita and go. Selamat pagi. Ada tiketnya, Pak? Saya tidak mengenal Anda. Mohon maaf. Waduh, dijawab apa ya? No, sorry. You must have me mistaken with someone else. Don't I? Oh, tanya. Don't I? Apakah saya mengenal kamu? Imbaknya SKSD. I'm not around here. Itu artinya dia enggak tinggal di sini, anak ini? Kayak ngene. Mbak salah orang kayak ya. Iya, tapi kamu kelihatan familiar. Oh, ngecek ae. Setelah. Ngaku enggak yo? Le kita anaknya Pak Veredico. My father live here. Tapi kayak hubungan mereka enggak pati baik. Aku ingin hide my identity sampai aku tahu kenapa sih kok ayah dan anak ini bisa ada family issues. Kok enggak deh, aku cuma mau beli tiket ae. Ngono ae. Oh iya, maaf, aku enggak berniat untuk menyinggung. Kamu tuh kayak familiar banget, kayak orang yang aku kenal gitu loh. Did you know him? Like, misalnya familiar, yo kenal lah otomatis. What did you think of him? Orangnya kayak apa sih? Necessarily, kok aku lali artinya apa? Seseorang yang punya good manner atau tata krama yang baik dan semua orang kayak menghormati dia. We weren't close. Yes, maca I don't know him. Ya, maaf. Kayaknya semua orang di dalam nanti bakal ngomong hal yang sama deh ke kamu. He did a lot. Si pria ini tuh melakukan banyak hal di kota ini. Your ticket is on us. I'm fine, thank you. I wish he bid for me as well. Netral lah, that's very kind. Are you okay? Mbak, please. Mohon maaf, aku tidak mengenal Anda. Ojo di desa ta. Are you okay? Pass away ya. Pak, ojo dead. Lek dead iku koyo seolah salah ngomong. Mati. Ngono, ojo jangan. Pass away. Meninggal, heeh.
Oh, Federico, this is really sad news. I'm sorry. Berita sedih ya, aku berduka cita. I'm fine. Aku gak pengen bahas terlalu banyak ambek someone I doesn't know well. Makasih tiketnya, Mbak. Alright, kita sudah di dalam museum dan sedang ada apa? Kerumunan untuk melihat karya seni, maybe karya penemuan terkini atau something like that. Pianoe, iki copyright gak ya? I don't know, tidak bisukan ay. Kayak itu ke lantai 2, tapi kita cek dulu di lantai 1 ada apa. Ya musiknya langsung oh my god it's beautiful. Can I help you? I think saya mau tanya aja ya, nggak mau minta ditemenin. Tanya aja. Iya, di tengah ruangan. Nanti naik tangga, Pak. This is a beautiful museum. Aku benar-benar enggak pengin ditemani siapapun saat ini. I'd rather be alone. Audionya sangat memanjakan telinga. Oke, Buntu. Sese, aku penasaran penyanyi ini mulutnya gini enggak? Atau ada movement-nya seperti itu enggak? Seyo, sabar. Enggak. Lek tak cedeki what will. Tapi ada movement-nya gini-gini. Kelihatan enggak? Oke, lanjut kembali ke misi kita ke lantai selanjutnya. It's a beautiful melody. Oke, kita dihadapkan pilihan. Mau kemana dulu nih kita? Apa langsung nang Egyptian yuk? Langsung dulu aja kita. Kita lihat Egyptian exhibit di mana kita bisa menemukan ayah kita di sana atau karya ayah kita di sana. Ini kayak patung Yunani enggak sih? Egyptiannya mana nih? Oh, le apa? Di museum itu enggak segan-segan untuk terpukau karena apapun yang ada di sana always beautiful. Kayaknya kita harus turun satu lantai ke Egyptian ya. Suasana di kota santri. Yes, kita menemukan tempat pameran itu. Kita mau cek sana sini dulu. Okay. What is this? Apa kamu rotak dok? Oh. An afternoon. Bayang nonai unta enggak sih? Ding de ding de ding. Ini Mas Hendy kumang. Hey, ngono. Gambar apa iki? Ngene iki. Nebai kasur ta ya apa? Oh my god, kita menjadi mbak-mbak Mesir ya. Yang ada di rumah
sebuah rumah sederhana dari tanah liat maybe atau pasir gurun. Oh my god. Oh my god. Dan ini balkon dong. Ono teknologi balkon lho wisan. Wow. Wow. Aku enggak heran-heran. Aku enggak berhenti-berhenti untuk heran. Ambil game ini dengan segala kesederhanaannya. Oke. Okay. What you gonna do? Oh. Butuh palu dan pasak. Di mana aku bisa menemukan palu dan pasak? Mimik sih, ben gak kaget. Mimik sih. Di mana aku bisa menemukan palu dan pasak? Oke. Okay. Oh, kayak mana mengelak. Ikonnya kayak muncul. Kayak muncul. Lantai 2 dong. Oh my god. Ondoe nek jopo dong, baik. Baik, siap. Siap, sumpah. Kita mencari palu dan pasak ya untuk menyelesaikan karya kita. Entah dalam wujud arca atau apalah itu. Lek kalian tahu jenis fosil-fosil atau kalian interest ambek arkeolog semacam ini, komen di bawah. Let me know. Wes ta iki? Oh, buntu ternyata. Kita tidak menemukan pasak di area sini. Apa ya yang terjadi di masa-masa yang begitu sederhana ini? Sampai sekarang kita ada di dunia modern. Berapa banyak keputusan yang bisa merubah hidup seseorang? Ih, merinding aku. Kayak lihat cari Mbak Nessy chat-nya. Golek pasak waduh ya. Belakangnya ku piramid lho, Rek. Lantai, kok gak ono? Hah? Hah? Apa ini? Kayak yang gambar yang muncul di kepalaku. Aku gak ngerti ya apa ini. Gak bisa di exit pisan. Iso. Oh, dan lari. Waduh. Sik. Kita enggak serek balik sih. Hah? Time traveling. Oh alah. Sky fight lagi mang. Oh my god. Loh. Hah? Apaan ini? Pindah waktu dan sudah dapat pasak dan palu. Ya wes dah, tak turuti game, tak turuti, siap. Oh mana? Mana? Terus. Iku lucu kok. Mana? Nyambung ya timeline-nya, oh my god. Again. Apa lagi aku kira aneh? Ngono bareng gak? Ayo, senang marah. It's done. Sudah nih. Oh. Setelah deh kan mang koyen deh museum koyen sembalan deh oma. What happened?
Aku gelak kaget, Rek. Day 2. Oke, kita di rumah dan koyoke ono balkon tetangga yang mulai kelihatan ya. Tadi enggak ono balkon tetangga. Balkon-balkon tetangga enggak ono. Oh. Oke, tulisan ini tetap ternyata. Hei, ono ini. Lukisan Mbak-mbak Mesir. How bagaimana caranya? Sepi. Mimik kopi sih lah, saya aman sih. Hari yang penat di Naples. Oke, wish mimik kopi. Dan aku ngene, secret kita bisa ganti baju. Itu kita literally ke Naples. Atau ini karakter kita yang ke museum itu dan mencari rahasia-rahasia. Bisa dicoba dua-duanya. Sik kamarnya tetap enggak? Real life, Rek. Menungso e. Sing kudu nang Naples, duduk karaktere. No. Kok kasurnya rotok mowel-mowel? Ngambil kamus di CP ya. Cekak nyasar atau anything. Takutnya lah gak mbak kamus ini mungkin bahasanya dari Leo. Gitu. Oh iya kak, ya di tele juga. Oke, kita siap untuk keluar rumah lagi. Kak, mandi-mandi sih lagi. Kamu tidak mandi dan keluyuran kemana-mana? Hah? Ikonnya nambah nggak sih? Sing panah iku? Aku kok hawa-hawa ya, sumpah kuat, Rok. Sih, kita cek. Hari kedua. Seorang nyonya yang tidak aku ketahui ya. Hai, Michael. Aku lupa untuk memberikan kunci. Seperangkat kunci dan sepeda motor Vespa. Yang terparkir di depan. Oh. I need wonder. Aku percaya nyonya ini tuh nyonya yang baik, Rek. Jadi aku selalu ingin menjawab dengan kalimat yang baik juga. I need wonder. Oke, okay. Thank you. Makasih, Bu yang tidak aku tahu namanya atau Ibu kos, aku panggil Ibu kos saja ya. Bagaimana museumnya? Aku lebih impresif karena iso traveling waktu. Lek kalian dengar suara-suara di luar aku yo, itu suaranya adikku lagi kecekikian enggak ngerti ndelok apa coba. Apa yang kamu harapkan memang? Musim itu memang bagus. Realize that my father involved. Very true. Sneakers itu apa ya? Kayak atau anything? I didn't realize. Lagi ku bangga ambek ayah kan ya. Pengen tak pelir ya sumpah. Kayak setidaknya something big that my father worked it on. Dia adalah orang yang baik. Dia bekerja keras sampai akhir hidupnya. Didn't work very hard in the right place though. Ojo satir po ore. Ya wes lah, I'm glad. Okay. Ya ayahmu akan senang kalau kamu juga bahagia. Okay, thank you. Okay, kita akan naik Vespa soalnya wes dikasih. Wih, ngebut ya. Mundur ya, Bu? Oh, puter, bisa puter juga. Oke. Okay. Oke, okay, buntu. Lebih cepat, lebih baik. Menggar. Permisi. Kita ke musim lagi dah ini. Oke. Okay. Wop. Sik.
anaknya Bapak tukang kopi ya. The Janji Jiwa Man. Ya apa pengalamanmu di museum kemarin? It was good, thank you. You don't sound particularly impressed. Apakah begitu mengecewakan? Ya, aku bisa mengerti. More not necessarily overwhelming, just hanya mengejutkan. Nah, kaget. Apa yang kamu harapkan dari berkunjung ke museum dan pekerjaan ayahmu itu? I'm not taking anything away from them. Aku gak ngerti ki maksudnya ya apa. Yep, I understand. Itu pasti sulit untuk kamu. Ini aja. And that's all you came for? Concern maybe? Setidaknya melihat dari perspektif ayahanda. Ya, inilah yang ayahanda ku kerjakan. Oke, semoga harimu menyenangkan. I will, thank you. Will thank you loh, Gyusan. Oke, naik sepeda ya. Biar kita tidak berjalan-jalan. Gak nak sket sama Anet lagi, seriously? Whoop. Parkir dulu. Alright. Saya, wait a second. We're back. Ya, sampai sini harus jalan kaki. Ya wis lah. Jalan, tapi ya sudah deh. Ya sudah lah. Ada sketsa lagi sini atau kita harus menjelajah ke sisi museum yang lainnya untuk mendapatkan sketsa. Akan aku cari itu hari ini. Oke, kita ketemu Mbak-mbak tiketing lagi ya. Oh, lewat begitu saja, Bung. Hai. Kamu kan yang kemarin. Jam pack. Kayaknya enggak kena macet deh kita. Good morning. But a good day. Apa rencanamu ke museum hari ini? Apa sudah ada tujuan? Enggak, aku enggak melewatkan exhibits kok kemarin. Aku pengen lihat yang lain. Your father dan teman-temannya melakukan pekerjaan yang sangat-sangat bagus di sini. Aku tidak tahu bagaimana caranya dia mengerjakan itu. Yo, satir banget. They have a place this truly stunning. Yo, puji tempatnya saja. Hatiku koyo antara ingin netral nang si ayah ambek rada jengkel juga karena aku ditinggal koyo ngono-ngono iku lho. Aku merasakan itu di dialog-dialoge. Mungkin eksplorasi di tempat yang lain. That's the plan. Kita ke tempat lain. Okay, have fun. Take care. Blah blah blah. Ganti dong. Quartet. Siap. String quartet. Tapi apakah tetap bernyanyi atau ngik-ngok-ngik-ngok? Ngik-ngok-ngik-ngok. Biola. Gak menyinyong. Gak menyanyi.
Siap. Siap, komandan. Nah, aku pingin eksplorasinya dari ruang atas ya, Rek. Yang paling atas. Nih, turun. Apa kita nyoba minta temenin Pak ini? Kayak wingi kita terlalu dingin ya, tapi kita ketemu lagi sekarang. Wih, langsung ngerti jeneng dong. Michael, welcome back. How was your day? It was incredible. Wonderful. Did you have a chance? Kamu mau lihat pekerjaan ayahmu enggak kemarin? Ya dong. Ya, dia akan senang mendengarnya. Iki orangnya sudah tiada, bukan? I wasn't expecting to get so emotional. aku pingin cuek tapi aku pingin sayang. Ini situasi yang rumit. I'm sure he will. Aku gak kepingin ada emosional tertentu. Because of your father. Ayahmu. Dia orang baik loh. Ya, aku sering dengar dia. Dengan segala personanya. Tapi kepo yo, kepo. Would you mind telling me? Dia adalah orang yang patut diberi kebanggaan sebagai ayah oleh anak-anaknya dan keluarganya. Menang sih. Pause. Are you okay? Aku berharap aku lebih. Anjir dilema ya, pekerjaan dan keluarga itu bagi seorang pria atau mana apa mana arkeolog. It's a far away, jauh rek rumahnya. Suppose should keep moving. Kuharap aku tahu semuanya sendiri, bukan dari orang lain sih. Kayak bener-bener merasakan that it's a good, great person. Niate anaknya begitu. Ya, kayaknya dia juga akan berkata hal yang sama. Alright. Lanjut, kita ke tempat lain ya. Kemarin kita ke Egyptian. Sundial Room, Pompeii. Sundial Room C, seperti yang kita janjikan tadi. Oh my god. Gak bisa dibuka. Real life. Mohon maaf nih. Saya di sini nih, enggak dekat mana-mananya dari Naples nih. Enggak bisa nih. Oh. Ada yang bisa satu. Yang dua enggak bisa. Wah, pasti kepo banget sih. Atau jangan-jangan setiap hari kus ditentukan. Kayak hari pertama kamu boleh kemana dan kemana. Hari kedua kamu boleh kemana dan kemana. Kayak gitu deh. Nanti kita coba yuk kalau kita ketemu hari ketiga. Oke? Apa ini? Aku tidak paham koleksi-koleksi seperti ini. Itu hanya terlihat seperti cawan bagiku. Jelasin di bawah yuk, Rek. Ini koleksi apa sih? Kayak lukisan di rumah gak sih? Ini loh, kayak lukisan di rumah. Oke, itu saudara-saudara. Kita akan menonton lukisan ini. Aduh, nyamplak-nyamplak semen. Pompeii ini nama kota, ta? Kita terjebak. Cara, satu-satunya cara keluar dari sini adalah menggunakan kapal. Tapi kita tidak punya uang. Seseorang berkata bahwa erupsi gunung berapi ini akan menghancurkan seluruh santero kota dengan api. Enough money. On fire saya. Jelaskan situasinya dulu. Ayo dong, keluar dong berarti. Kita harus keluar dari kota ini. Nggak boleh putus asa sih, no. There is no way, Aurelia.
Ada sih kapal, tapi mahal harganya. Kita nggak punya uang, sayangku. Kita harus mendapatkan uang, Lucius. Ayo, kamu harus berjuang sekarang. Kamu, hey, we need you right now. Atau mungkin kalimatnya, kita harus bekerja sama, ngono bae ya. I can't. I feel you both. You're right. I'm sorry. I just don't know what to do. Don't know what to do with you. Ding, ding, ding. Bling. Listen to it. I saw Terentius Neo and his wife leaving today. Kayak kenal. Hah? You? Yeah? How come? Yeah. There's no way they could take all the coin with them. Ingin mengambil koin tetangga, koin-koin tetangga. That's a great idea. Haruskah aku berkata seperti itu? I know where he hide his coin. Anda julid sekali. Sebagai seorang tetangga. That's a great idea. A great idea di sela. Okay, istriku senang. Kita harus pergi sekarang sebelum yang lainnya mengambil koin itu. Go now. Before you do, check on Maxima. Maxima ki tetangga yang lain tak? What's going on? Tanya Maxima apa yang terjadi. I should really go. Gak usah nyopo Maxima, baik. Yo, ki urgent banget loh. Okay. Good luck, honey. Oh, Maxima ki anake, sorry. Shout ya. Kita teriak ya. Arjun soalnya. Harus segera. Arjun. Oh. Okay. Nak. Okay, sorry. Cham. Situasi dulu ya. Gunung berapi ini erupsi, Rek. Yuk, segera yuk. Yuk bergegas yuk, Ayah. Mohon. Pak, enggak ada Vespa, Pak. Naik Vespa dah. Zaman kapan enggak ada Vespa sih, ah. Arah kita benar ya, jadi kita nggak buang waktu. Oke, kita sudah di rumah tetangga kita yang sudah kabur dan mencari koin emas biar bisa kabur pakai kapal. Apakah di sini? Two people. Oke, kolek-kolek ya, golek rincian, nggak ono. Kita geledah rumah ini sampai bersih. Gak ada. Kita tidak akan keluar hingga kita menemukan uang yang cukup untuk keempat anggota kita. Karena ayolah. Lantai dua. What have you found there? Cornelius, is that you? Lucius? Udah kaget ya dong. What are you doing here? What have you found there? Lucius? Berbohong demi keselamatan keluarga. Terentius told me to come.
Darurat. Tipe macam apa orang yang menggunakan kata darurat untuk lie? Oh, I see. I should be on my way. Are you fleeing the city? Si. Diinterogasi ya, coba dikorek-korek. I need this to leave. Me too. Mulai dilema, ya? Saya mulai dilema. I'm going to need you to give them to me. How exactly are you living? Nggak apa-apa ya. I'm going to need you to give them to me. Kayak merampas banget. How exactly are you living? Tanya, tanya dulu. Aku naik kapal. Podo naik kapal. Keluargaku butuh men. Lucius tolong. Istriku juga butuh ini. Ya pikirnya, kita di posisi yang sulit. Kita punya tetangga yang juga ingin menyelamatkan keluarganya. Sakjane, HE, itu dia karena dia yang menemukan pertama. Meskipun gak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena ini rumahnya orang. Ngono. Tapi untuk kalau menemukan pertama, tetangga kita iki sing berhak. You're right, I'm sorry. Kau ada cara lain dah. Sorry, Lucius! Ah! Diambil! Sorry, Lucius. I have to. Biar uangku genap. Pak lari ya tuh. Ayo, Pak lari. Run, run, run. Cek di sana. Apakah ada sketsa? Hey, erupsi bro. Erupsi. Lu sempet-sempetnya mikirin sketsa. Iya. Iya. Untuk pengalaman yang lebih baik. Oh my god, come on. Come on. Oh, naik kapal ini, Pak ya. Oke. Buntu. Kita udah deket di depan rumah. Yuk kita masuk dan temui istri kita. Sayang, aku bawa koin. Kita bisa naik kapal nih. Jangkep 4 orang semuanya nih. Sayang. Ngomong atuh. Loh, sayang. Kok gak ngomong? Eh, sayang. Aku jangan didiemin. Apa kita klik ini ya? Di rumahnya Lucius. Sayang. Hehehe, Ki harus ke Timeline-nya 2 orang jalan, Rek. Iki pe. Dek mana ini? Rumah Lucius, tapi kita traveling ke sana. Time traveler. Sik berarti rumah. Sopo sing di lukisan tadi namanya angel-angel, Rek. Ana di sekitar sini.
kabur. Lah, istri dan anakku? Bagaimana? Hari ketiga. Okay, here we go again. Terima kasih udah nonton, tapi kita harus sudahi di sini dulu karena kayak bakal seru di episode selanjutnya ya. Kita menunggu sama-sama apa yang akan kita temui di kehidupannya Mas Michael. Nah, ini loh lukisan ini loh. Terentius Neo dan istrinya. Iki sih mostly cerita mereka ya. Wes. Oke, till next video, jangan lupa untuk subscribe. Kalau kalian memang suka sama konten-konten yang ini, kalian bisa request juga di Instagram, di email kita yang ada di description box. Terus komentar di sebuah komen yang kita pin. Ngono ya. Wes ya. See you till next video. Dadah. Ciao. Dadah. Dadah dadah dadah. Salam time traveler.